tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha bi yaqi azamati zatika bi rahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa sabil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabi wa barik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hafiz qulubana wa hafiz qulub auladana wa abna'ana wa dhurriyyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum min as-salihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in aw marad. Allahumma ab'adna 'anil bala' wal waba' bi qudratikal 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan imam, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita sampai pada malam ini kita sambung pelajaran akidah kita, iaitu wajib menjaga daripada rosaknya, batalnya iman dan Islam. Makin sebab-sebab berlaku rosaknya iman dan Islam itu ada tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, rosak dari segi i'tiqad, iaitu kepercayaan hati yang bercanggah dengan apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun apa yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu malah kita batallah kita punya akidah kita. Semuanya marin menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tolak, kita tak yakin hati kita. Dan juga kita menganggap beraktikat agama kafir, cara hidup kafir lebih baik dari cara hidup Islam. Contoh dan sebagainya lah. Kemudian tuari bagian yang kedua pun dah kita dah terangkan, itu batal akidah dengan sebab perkataan, percakapan atau sebutan. Iaitu tetap percakapan sebutan yang mencaci akan agama, mencaci akan perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi SAW iaitu Islam. Kemudian menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek apa yang dimuliakan dan apa yang ditinggikan, yang dihormati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kita hina, kita caci, kita rendah-rendahkan, kita mengejek-ngejek, tak boleh. Ini hari berlaku orang menghina ulama'. Allah kata, Nabi kata, akrimu ulama'ahum fa'innahum indallahi al-kurama. Muliakanlah ulama' di kalangan kamu kerana mereka ni ada kemuliaan di sisi aku. Dia ada kemuliaan di sisi Allah. Jadi kita kena muliakan orang yang ada kemuliaan di sisi Allah. Ulama' ni ilmu dia tu. Kadang diri dia tu manusia biasa. Kemudian mengejek-ngejek atau mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifat Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab dan ayat Quran dan sebagainya, tak bolehlah kita perkatakan dengan menghina, mencaci, memperli, mengutuk, tak boleh. Contoh marian kita dah terangkan, seperti orang menceritakan hukum Islam. Kita kata hukum apa ni? Hukum zaman unta, dah lapuk. Itu tak boleh tuan-tuan. Ini hukum Allah, tak ada lapuk. Zaman Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat, sampai kiamat sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi undang-undang manusia ni lapuk. Zaman Tengku Rahman, jadi Perdana Menteri undang-undang lain. Matlamat lain. Lepas Tengku Rahman siapa? Ketua Mahathir. Lepas Tengku Rahman siapa? Datuk Razak. Lain. Membuat, memperkasakan
apa tu, memeroka rancangan-rancangan, ya tak? Ha, tu sikap dia lah, dia punya matlamat dia lain. Lepas tu Razak siapa? Mahathir. Mahathir, aku mudah lupa, kata Mahathir. Ha, Melayu mudah lupa. Hussein On dulu. Ha, Hussein On tak apa, Hussein On tak apa, ya? Tak, tak apa. Ha, Melayu mudah lupa, kata Mahathir. Mahathir. Lepas Mahathir, Dolar Badawi, Islam Hadari. Ha, itu banyak yang dikata ni, Mahathir punya undang-undang ni lapuk, ni tak pakai. Dia ubah Islam Hadari. Zaman Tok Najib, Islam dah habis semua dah. Hadari dah tak ada lagi dah. Apa? One Malaysia Wasatiyah. Ha, Wasatiyah pula. Dah besok tak tahulah. Ha, time Haji Ramli jadi besok, tak tahu apa dia nak. Ha, itu undang-undang lapuk. Tukar. Faham? Undang-undang Allah tak ada lapuk punya. Ha, tak ada lapuk. Kalau haji tu cara zaman Nabi sampai sekarang pun tu dia. Jadi apa kalau orang cakap Islam, kita kata undang-undang lapuk. Tak boleh cakap, tu mulut jahat nama dia. Mulut jahat, jahat. Ataupun kita membolehkan apa yang tak boleh kawan dia. Allah, kalau berzina, kalau suka sama suka, apa salahnya? Berzina tu memang salah. Suka tak suka, salah. Ha. Minum arak, kalau tujuan nak beribadat, apa salah? Ha. Pergi kedai Cina, sensei yang pek bakar. Wah, kaki tak boleh bengkak lah. Mau bangun banyak susah lah. Susah macam mana je? Mau sembahyang banyak susah. Oh, senang aja. Lu tengok lu punya kawan tu. Tak boleh angkat kayu, tak boleh kita sekali minum minum todi, minum arak. Wah, sekarang tak boleh angkat kayu. Lutut sudah kuat. Ni kau fikir lu mau sembahyang lu minum arak babut lah. Ni boleh kuat nanti. Lokok sujud banyak banyak kuat. Oh, boleh boleh. Ah, boleh. Kita pun cakap minum arak kalau dengan tujuan menyiapkan badan untuk beribadat, tak apa. Ah, ustaz marah kau, jangan minum. Eh, tak apa ustaz, untuk beribadat pada Allah. Pasal air arak tu memang haram. Innamal hamru wal maisur min amri syaitan fajtanibu. Memang dah haram. Jangan kita nak sebab-sebab yang lainlah. Anak kita ni kalau kita kelobong-kelobongkan nanti, kalau kau nak anak kau mudah dipinang orang, tak payah kelobong-kelobong. Tak payah telekong-telekong. Bah. Habis macam mana? Telanjang pakai spender je lagi senang. Ha. Kenapa tak cakap pula? Ha, tak boleh tuan-tuan. Ukur tu memang salah. Kalau nak berjudi, kata dia. Kalau masing-masing dah redha, apa salahnya? Ha, itu kau redha. Mana oleh orang berjudi redha? Sekali tak kena, senyum. Dua kali, empat kali, celaka. Dah lima kali tak kena. Tak redha juga. Ha. Walaupun kau rela kau redha. Ha, pasal apa? Main judi, main nombor. Ustaz, nak bayar hutang, ustaz. Nak bayar hutang kan bagus. Tapi Tuhan tak beri dengan jalan yang macam tu. Ha, tak boleh. Kita yang haram, tak kita nak cakap apa salahnya. Kemudian, kalau nak sangat menurut hukum Islam, sampai kiamat kita tak maju. Ha, ini dia menghina Islam. Kalau tak sangat nak ikut-ikut nak hukum Allah Ta'ala, sampai kiamat tak maju. Buat orang kafir tu maju, kau tengok. Dia tak ikut hukum Islam. Kajik kafir kita. Ha. Allah dah beritahu, jangan kau terpersona. Jangan terperdaya dengan keindahan, kekayaan, kekuatan orang kafir. Sebenarnya aku beri dia itu untuk dunia saja. Dia mampus besok, aku baling di dalam neraka. Mungkin tak macam tu. Sebab tu akhir zaman ni segala kemewahan semua dibolot oleh orang-orang kafir. Ha, begitu kebanyakan ni nak tunjukkan dunia dah hampir nak kiamat. Nak kiamat. Ha, baik. Yang ke-9, berkata perbuatan mereka tidak beradab. Seperti diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan menjilat jari. Oh, tak adab, geli. Tak ada adab. Ha, dia Haji Dolah tu membela bela janggut, geli kena macam kambing. Apa pasal kita nak marah pula? Bini dia tak geli, kau pula geli, kan setan gitu. Bini orang tu cakap, dan aku geli, laki aku tu nak bela janggut. Dia pula tengok geli. Bini dia kata, bagus laki aku bela janggut. Kau tak rasa? Ha. Dia pula marah pula. Kacau orang perempuan ni. Dia bukan orang perempuan kerja. Kerja dah pandai, dah tahu dah tak nak buat lagi benda macam tu. Biar asal benda sunnah, jangan kita caci. Itu saja . Ataupun orang membuang kuku. Ada dengan cara sunnahnya. Makruh buang kuku malam. Buang kuku ada gini. 10 asyurah sunat buang kuku kan. Ha, gini. Alah, mana pun kata dia boleh. Kerat jari lagi senang buang juga. Ha, itu menghina tak cakap tu. Ha. Buang kuku jangan malam. Makruh. Apa pula makruh pula? Terang menderang lampu ada, spotlight pun ada. Makruh pula. Mana hukum tu tak malam tu memang terang. Malam tak boleh. Ha, malam ni tujuan dia Nabi tak beri ada sebab. Ha, ada sebab. Ha, jangan buat. Benda apa kalau Allah tak beri tu, benda tu mesti ada kebaikan. Macam Siti Kasim cakap. Kenapa Allah Ta'ala
zalim Tuhan suruh Nabi Ibrahim bunuh anak dia Ismail. Zalim mesti ada hikmah. Allah nak uji iman dia. Akhirnya dia taat kepada ujian Allah, dia patuh. Allah gantikan dengan seekor kibas. Betul tak? Dapat keuntungan. Dia selamat, anak selamat. Keuntungan lagi dapat. Kita kena juga. Allah suruh semayang, suruh puasa, suruh tutup aurat, suruh belajar, suruh apa. Ni ada hikmah. Allah nak uji kita. Ha, taat betul, balasan kita masuk syurga. Ha, itulah macam mana. Ha, jadi kita jangan cakap zalim, zalim, zalim. Orang bunuh zalim. Habis tanya dia, laki dia sunat tak? Laki Siti Kasim tu sunat tak? Potong sikit tu. Tak zalim? Ha, kan bagus, kata dia bersih tak? Bodoh betul. Apa dah bodoh pun nak buat. Jadi kita anggap dia bodoh je lah. Kalau dia pandai, dia Islam betul, dia pandai, dia boleh jadi kafir. Sebab dia jahil, dia berdosa kerana tak belah. Ajar. Siapa yang dekat dengan dia, tolong ajar dia. Kalau tak nak, bawa sini. Kita boleh tolong nasihat dengan dia. Kerana wajib. Berkata, Sianu tu dah mula menyala. Imam Pek Raja ni pula mana Haji Khalid. Suara serak pula, siap makan petai je. Allah Akbar. Apalah. Bila-bila, macam suara anjing pun nak. Jangan. Pagi-pagi bila tarhim, pagi-pagi buah lembik, buah keras apa tu? Buah keras lah. Lembik pula, buah keras. Pagi-pagi kuliah subuh, kita lalu tu. Pak Haji tak tahu rupa macam mana, saya tak dengar suara. Ya Rahman Rahimi Iramna. Haa, ni bukan nak ngajuk dia pula. Suara macam tu nak tarhim, pada orang tu mendoakan kita. Berilah pada hamba-hambamu, ya Allah yang beriman dengan rahmat kasih sayang. Patut kita dengar tu, aminlah. Ini, boleh cakap. Bila dah tak ada suara, buat tarhim. Pengusi-pengusi yang dapat elaun tu. Kata, AJK, Bilal satu, Bilal-Bilal yang dapat elaun tu, dia lah tarhim. Ni bila dah pencen dah tak ada elaun, dia yang tarhim. Agak bila-bila yang pencen ni, yang ada elaun tak datang pun. Boleh cakap macam tu. Allah Akbar. Habis. Lagi, membaca ayat suci Quran, menghina hadis-hadis Nabi. Batu Quran ni jangan letak tak tentu pasal. Atas Quran, jangan taruh apa benda pun. Jarum sebatang pun tak boleh. Faham tak? Wey, faham? Ini gigi batu malah buka, taruh atas Quran. Gigi batu buka. Tikus pun datang sedap je. Ambil, taruh. Aku tahu atas Quran ni, tak guna betul lah Quran ni. Tak guna pula. Muka kau taruh. Haa, kena entak Quran. Quran boleh susun dengan Quran aja. Haa, faham tidak? Jangan main-main. Walaupun, alah, tak apalah bang, cermin mata je. Kita kan kadang kita mengaji Quran tu kan. Taruh atas dia, macam ni. Taruh, cermin mata. Tak boleh. Berdosa. Tapi kalau kita kasat menghina, alah, ini pun tak pernah. Kafir. Haa, kalau taruh, tak ada niat apa-apa, tak apa. Lihat kertas ini rupa pun tak boleh taruh cermin mata. Bapak kau sepak pula Quran. Cubalah berani. Jangan main-main. Ataupun kitab-kitab, hadis-hadis Nabi. Tak boleh. Atau nama-nama Tuhan. Kalimat Allah tu jatuh berlentum ke bawah. Abang kuis dengan kaki. Berdosa besar. Kalau orang niat menghina, kapir. Boleh faham? Ambil. Sosok kabar Jawi tu tak boleh dibungkus dengan bungkus gula pisang. Faham? Kerana ada huruf-huruf Jawi. Huruf yang sama dengan huruf Quran. Faham? Soal khabar Romi yang ada gambar Tok Najib, itu tak apa. Bungkus tak apa. Bukan Tok Quran. Gambar Ustaz Sleman ke apa. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau ada yang ada Quran, ada yang Jawi, jangan main-main. Faham tak? Gambar Tok Najib, orang pijak aja, marahlah. Betul tak? Ustaz Adi punya gambar, orang pijak, marah semua orang pas. Habis, ayat-ayat Allah kau pijak, tuan tak marah. Kalau ayat Allah pijak marah, hukum Allah kau pijak, lagi Allah marah. Hukum kau ni untuk kebaikan kau pijak. Bapak belikan mak kita gelang, dia pijak gelang, tak gunanya gelang. Marah tak bapak? Allah. Atau baju bapak kau belikan, tak gunalah baju ni. Dia koyak-koyak, tak berbaju lah kau, telanjang lah kau. Hukum kita juga. Allah beri hukum, dibuang-buang. Dia pijak-pijak, dia hena-hena. Tak berhukum lah kita dengan hukum Islam. Akhirnya berhukum dengan hukum yang tak Islam. Ini jadi murtad. Alhamdulillah. Habis. Dan sebenarnya, ini bab perkataan. Kata-kata yang mengkafirkan seseorang Islam pada orang itu tidak jadi kafir. Dengar.
Orang Islam tu tak semayang. Lepas tu pula tak bertudung. Faham tak? Lepas tu pula ngikut banglah pula. Allah. Itu kafir tu. Itu kafir. Tak boleh cakap dia kafir. Dia masih orang beriman. Dia cuma buat maksiat. Faham tidak? Jadi mu'min asyik. Kalau orang tu tak ada tanda-tanda kafir, tak ada murtad, tak ada buat perkataan-perkataan yang macam tadi, kita kata dia kafir. Kalau tak ada tanda-tanda kafir, kita jadi kafir. Faham? Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Faham? Ha, orang ni tak nak hukum Islam ni, kerajaan barisan nasional ni tak nak buat hudud, kafir kerajaan ni. Tak boleh. Ha, kalau boleh, ha, zalim. Tahap zalim berkemungkinan. Siapa yang berkuasa, contoh kita berkuasa untuk sembahyang, berkuasa untuk nak mendidik anak cara agama, berkuasa cari makan cara halal, kita cari cara haram. Zalim. Faham? Ha, macam awak sembahyang, puasa, semua awak buat. Haji. Lagi, zakat tak buat. Macam Ramli. Banyak duit, sikit je zakat. Ha, zalim, zalim. Ha, zalim. Orang zalim ni, kita kena tolong nasihatkan dia. Ha, tolonglah saudara kau yang buat zalim dan yang kena zalim. Ha, Ramli tak keluar zakat. Dia buat zalim. Ha, Ramli, keluarkan zakat ni tak bagus, keluarkan. Aku dah pulihkan kenopi. Kenopi buat lain, zakat buat lain. Ha, cakap. Ha, tak? Ha, apa pula? Ramli pula, sepak orang masuk parit. Kita angkat Ramli. Sial, Ramli angkat Ramli. Jadi, yang dia time dia buat zalim pun kena tolong, dia kena zalim pun tu, tolong. Cuma cara berbeza. Ha, bini kita buat zalim, tak semayang, tak apa, kita kena tolong. Ha, faham tak? Dia jatuh, tercenggang seorang-seorang kat rumah. Allah, dia sepak dia, dia kucing jatuh. Kita pun angkat. Dia kena zalim dengan kucing, angkat. Faham? Dia tak semayang zalim, ha, kena betulkan dia. Itu tanda kita sayang dia. Mana sebaik-baik orang ni, dia menyayangi saudara yang buat zalim dengan meneguh kezaliman dia. Itu tanda dia sayangkan saudara. Jadi kita kalau orang Islam buat salah, walaupun pemerintah sekalipun, kata kerajaan ni belum lagi nak melaksanakan hudud, ha, kita cakap, nasihatkan, gini-gini. Dia tak boleh marah kita. Patut dia beri kita pingat. Pingat. AMN ke apa, ahli mangku negara. Pasal dia berani meneguh pemerintah. Faham tak? Ini tangkap pula kita. Ha, tak betul. Ha, itu tak betul. Faham tak? Lepas tu kita boleh cakap kerajaan ini zalim. Semua sekali ada bab-bab dia. Dia buat masjid, buat sekolah. Baru-baru ni dia beri RM300 pada orang-orang Nuri Getah. Takkan zalim. Beli berim. Ha, tapi kalau tak nak laksana hukum Islam, memang kita cakap siapa juga. Lepas itu Sultan Brunei dia takut. Bila lagi kita nak melaksanakan hukum hudud? Betul tak dalam dia punya tu? Pasal dia takut dia akan disoal oleh tu Tuhan tentang kezaliman dia. Dia minta dia punya ahli-ahli jawatan kuasa dia cari jalan untuk melaksanakan hukum ini. Ha, begitulah cara dia lah. Jadi sekarang kita yang buat zalim ni, jangan kita kata kafir. Ha, kalau dia hati dia masih lagi bersyahadah, beriman pada Allah. Kalau dia tak kafir, kita jadi kafir. Faham? Itu hadis Ibn Umar yang Nabi cakap. Nabi kata, jangan kamu kafirkan orang yang beriman. Kalau dia tak kafir, kafir itu akan kembali pada kamu. Faham? Dan hendaklah kamu kafirkan orang yang dah nyata kafirnya. Kalau tidak, kamu pula jadi kafir. Kita baik dengan Lim Guan Eng. BAP kita baik. Kita pun baik dengan Cina kedai tu. Orang pun tanya, mak, nyonya tu kafir ke Islam, mak? Wey, jangan kata-kata kafir, nak. Jangan cakap kafir. Belum tahu nyonya tu kafir. Ha, kita pula jadi kafir. Pasal apa? Kita suruh lah bapak kita minang nyonya pula. Pasal Islam, ha, dah terbalik. Jadi kita kena tahu, kafir tetap kafir. Ha, supaya kita berhati-hati. Kerana Allah kata, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani, kafir ni, dia tetap tak redha dengan perjuangan kita. Tak redha dengan agama Islam. Melainkan, apakala kita ikut jejak langkah dia, baru dia buat-buat suka, buat-buat redha. Faham? Kita tak nak je, tetap dia menentang. Ini Allah dah beritahu. Kalau tidak, lebih baik dia masuk Islam. Ha, itu sebab Allah suruh kita berhati-hati, nalang kau kapirkan orang yang dah nyata sifat-sifat kapirnya. Tapi kalau orang Islam yang belum nyata ataupun orang yang kita tak tahu kapir Islam, jangan kita kata dia kapir. Takut-takut dia Islam, kita yang jadikan. Walhasil, kapir ni jangan main-main lah. Jangan main-main lah. Baik. Yang ke-14. Kata-kata menggantungkan dirinya jadi kapir. Ha, faham? Mama, semalam kau nampak awak balik kerja Kelang. Bas dah tak ada. Awak numpang motor bangla. Kami peluk nampak.
Tak adalah bang, kau cakap betul-betul. Ha, dia gantungkan diri dia. Kalau saya numpang dia bang semalam, kafir saya bang. Faham tak? Betul kan? Ha, kalau dia tumpang betul, kafir dia. Kalau dia cakap tu nak membela diri dia, memang dia tak, memang dia tak numpang bang lah, hukum dia dosa besar. Sebab dia menggantungkan diri dia nak jadi ka? Faham tak? Ha, nak jadi kafir. Bila orang Islam ni jangan sebut kafir, 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 tak nak. Faham tak? Ha, kau ni mah baru bertunang 3-4 hari, janganlah keluar-keluar malam, nanti takut terlanjur nanti. Eh mak, gini-gini, mak, saya tak buatlah mak. Akalan kau mana tahu sekarang orang banyak berzinah, orang jantan yang boleh percaya sangat. Lagi dia tua-tua tu lagi tak boleh percaya. Ha, misalnya dia cakap macam tu eh, tua-tua lagi jantan, sama je tu muda. Ha, kan, orang perempuan kan gitu. Ha, cakap macam tu. Nanti terlajak, mak, kalau saya berzinah mak, kafir saya. Padahal mak ada nasihat ke tu? Tiba-tiba dia berzinah betul, kafir jadi dia. Kalau dia tak berzinah, berdosa ber? Awal hasil saya nasihatkan, ibu-ibu jangan nasihat macam ni. Eh, anak-anak jangan tak. Buat macam orang dulu. Kau curi, kau curi telur ayam mak ngah. Tak mak, mak tak percaya, bakar belacan buat tangga, buruk siku saya. Ha, itu tak apa. Orang dulu kan macam tu. Bakar belacan buat tangga, buruk, nanti buruk siku saya. Maknanya bakar betul, buruk betul. Ha, curi lah. Ha, tak apa. Pendek, jangan suka kita dah Islam, jangan gantung-gantungkan dengan nak jadi kafir. Macam kita ada laki tau, jangan tergantungkan. Aku ingat laki kau tak Sleman tu. Alamak. Tak boleh, kita ada laki. Faham tak? Faham tak? Macam tu lah. Tak boleh. Ha. Walaupun Ustaz Sleman tak, tak boleh. Ha. Gantungkan hati pada benda yang tak, tak. Faham tak? Ha. Ramli tu juga. Aku yang betul nak tengok bini Ustaz Sleman tu. Tak boleh, bini aku tak boleh. Gantung-gantung tu tak boleh. Benda yang haram tak boleh digantung-gantung. Lebih lagi gantung nak jadi ka? Kafir. Boleh ni gua-gua juga. Faham tak ni? Faham. Ah, bagus. Bukan faham gili hati tak apa. Ha, habis. Jadi bab perkataan tadi ada 14. Bab etikat ada 8. 8 campur 14 berapa? Woi, 8 campur 14 berapa? 22. Ini yang membatalkan iman. Jangan buat eh. Yang ketiga, bahagian ketiga, dengan perbuatan. Nah, ada ramli perbuatan. Sebab apa batal iman ni? Iktikad, perkataan, perbuatan. Sebab iman ni maknanya iktikad, tasdik dalam hati tentang hukum-hukum agama. Kemudian ikrar dengan lidah, perkataan. Betul? Kena amal dengan anggota perbuatan. Jadi kalau bercanggah ni, batallah kita punya iman. Sebab tu kita bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya apa? Hei, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Itu terjemahan. Maksud dia, hei Tuhanku, aku janji ya Allah, asyhadu, nak bentangkan padamu, nak tunjukkan padamu, nak paparkan padamu pada tiga perkara. Satu, hati aku, nak tekad aku, nak tunjukkan padamu, tidak bercanggah dengan agama Islam. Nah, tak bercanggah dengan apa yang dibawa, yang diajar oleh Nabi SAW. Perkataan aku juga, aku nak persembahkan padamu, nak lihatkan padamu, nak paparkan padamu yang melihat sepanjang masa, yang mendengar dan sebagainya, dengan perkataan-perkataan yang baik-baik, yang tidak mencaci akan agama Islam ataupun benda yang diijmakkan ulama daripada agama. Macam ni orang 10 Muharram ni bid'ah, haram. Cih, buat majlis haram, ceramah gini semua haram, kenduri haram, buat bulu ambuk haram. Padahal ayat Quran kata, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Zalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah kata Allah. Suratul Haji ayat 32. Ha, catat. Ini untuk dakwah orang-orang Wahabi. Ha. Begitulah kata Allah, sesiapa yang mengagung-agungkan syiar aku, tanda keagungan itu lahir pada roh jiwa orang yang bertakwa. Baru nak memuliakan 10 Muharram. Kenapa? Memuliakan syiar. 10 Muharram ada 21 perkara yang Allah lakukan pada 10 Muharram. Tahu? Itu ada 10 Muharram, ada ceramah haram ni. Ada ceramah. Ha. Dia ada cerita. 21 perkara. Pertama, Allah jadikan bumi ni, langit dan bumi pada 10 Muharram. Tahu? Sebab tu kita kena bersyukur. Kalau tidak, rumah ramli tu tak boleh diri tu. Tanah tak ada.
Ubi pun tak ada. Kita nak hidup pun kita tak boleh. Kat mana nak hidup? Kat pokok. Pokok hidup pada apa? Pada bumi. Ah, jadi kita bersyukur. Kita buat 10-11 perkara. Dalam 10 Muharram. Zikir, sedekah, baca Quran, tahlil, ziarah anak yatim, sapu kepala anak yatim. Bapak yatim tak boleh, anak yatim. Lagi apa lagi? Silatul rahim, jangan tak tegur, tak tegur. Begitu. Faham tidak? Zikir, tahmid, istighfar. Itu dia. Baca Qulhu Ahad 1000 kali pada 10 Muharram. Ada buat? Kalau tak ada, buat yang mudah. Buang kuku. Sunat buang kuku pada 10 Muharram. Buang kuku pun sakit, celak mata. Celak mata boleh? Celak mata? Sini ke sini celak mata ni? Kat kenai ke dekat bulu mata? Oh gitu. Pandai bini kau man. Bawang. Bukan atas. Wata tu pasal dia dah cabut, dia celak je lah. Itu bodoh tu. Dah cabut celak. Bodoh. Berdosa tu. Dah tumbuh, jangan buat lagi. Faham eh? Kalau kejar malam macam mata unta, celik macam mata lembu. Tak kesian apa. Gonyong-gonyong bulat, tak ada apa-apa. Tak elok. Habis. Itu sebab kita banyak membuat bersyukur kerana memuliakan siar-siar Allah. Itu sebab kita muliakan hari Asyura. Boleh faham ni? Bukan bid'ah. Jadi ulama' sekata-kata, boleh bid'ah yang hasanah. Kita kata haram. Gosak iman kita. Faham ni? Faham? Tak boleh bang. Kita mesti buat bubur lambuk juga. Tak boleh. Mesti tak ada. Bubur kacang lah pula. Ini bubur lambuk. Tak kisahlah. Tapi nak ambil sunnah dia, buatlah bubur lambuk. Ini bubur lambuk, kepala ayam, moncong ayam. Mana nak betul? Kita fikir jagung gigit kepala ayam, moncong ayam yang kuning tu taruh. Buatlah tu baik-baik sikit. Habis eh. Ini perkataan. Tengok. Tiap-tiap perbuatan. Perbuatan tahu. Amalan eh. Tiap-tiap perbuatan satu. Bagian ketiga, perbuatan yang boleh membatalkan iman dan Islam. Iaitu tiap-tiap perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan mengagungkan mana-mana makhluk. Katalah kita nak menghormati Sultan. Kita dapat pingat. AMN. Nak ngambil Sultan. Nak ambil pingat. Dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan mengagungkan Allah. Apa dia? Contoh kita tunduk. Ambil pingat kan? Tunduk. Tunduk kita tu sama dengan tunduk dalam rokok. Rokok sama rokok. Faham? Tak boleh. Ini untuk Allah je, bukan untuk raja. Raja ni macam kita juga, berak dia busuk ke. Faham tak? Rumah dia lagi banyak jamban daripada kita. Pergi tengok. Rumah kita satu je. Kadang kat luar je, dalam tak ada. Rumah dia, banyak jamban. Banyak jamban, banyak tai. Betul tak? Bukan payah nak. Sebab itu tak boleh kita nak agung ke dia. Macam kelakuan kita menyembah Al, dia pun tak minta. Kita ambil sikit je lah sikit. Cukup lah. Jangan melampau sangat. Tentang kita suami, rokok. Terima kasih, tunuk lagi. Sambil gini bini kita, tak boleh. Dengar baik-baik. Seperti sujud kepada atau besar dan mengagungkan. Seperti sujud kepada makhluk, walaupun tidak dengan niat untuk menghormatinya. Tak cuma sujud. Tahu sujud? Sujud ni dari sampai ke lantai. Sama seperti sujud dalam sembahyang dengan Allah. Atau tunduk kepada mana-mana makhluk sehingga sampai kepada had rokok. Faham tidak? Faham? dalam sembahyang. Dengan tujuan menghormatinya seperti menghormati Allah. Kalau tidak dengan tujuan itu, maka tidaklah menjadi orang yang melakukan itu murtad. Tak murtad. Kalau dengan tak ada tujuan, sama rokok aku sujud sama dengan aku dalam sembahyang, tak jadi murtad. Tetapi hukumnya tetap haram. Tetap berdoa dosa. Kerana perbuatan ini khas untuk Allah. Aku tak ada niat ustaz. Tak ada niat, buat pun tak boleh. Kerana buat ni melambangkan niat. Orang tak tahu ada niat ke tidak. Jadi jangan buat. Faham tak? Sujud depan lelaki pun sayang sangat. Hari-hari nak minta maaf sampai sujud. Tak payah. Baring empit je. Jadilah. Sujud tak payah. Kau ketawa. Malang raya empit bang, saya minta maaf ya bang. Jadilah. Yang kau nak sujud macam sujud sembahyang apa pasal? Tengok kalau ada niat sama dengan sujud ni Allah dengan ni sama. Mulianya laki aku ni sama dengan aku sujud mulianya Allah, boleh jadi murtad. Kalau tak ada, haram. Kerana perbuatan tu menyerupai
perbuatan untuk beribadat kepada Allah. Boleh faham tak ni? Ya. Berlakon di mana? Haram hukum dia. Walaupun dia tak ada niat dia tu. Ha, dia melakut menyembah orang sampai sujud ke bawah. Tak boleh. Perbuatan tu kalau dia niat, inilah macam ni sujud ni, macam ni sujud aku dalam sembahyang, macam sujud aku memuliakan Tuhan. Maka hukum dia kafir. Kalau tak ada niat, hukum dia haram. Macam tadilah. Jadi kata kalau aku berzina, aku jadi kafir. Kalau dia berzina, kafir. Kalau tak berzina, dosa besar. Haram juga. Faham? Kerana menggantungkan diri jadi kafir. Yang ini, menggantungkan perbuatannya sama dengan perbuatan menyembah Allah. Walaupun tak ada niat. Boleh faham tak ni? Pelik, jangan buatlah benda-benda tu. Ha. Yang kedua. Ha, dengar. Perbuatan atau melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Malam ni Perkim jemput saya ceramah. Tadi jumpa dia. Ustaz, malam ni kita ada Mak Ali Jerah Ustaz dan kita ada main apa tu? Tanglong Cina tu. Haram tak Ustaz? Ini agama ke bukan? Bukan. Ini apa tu? Budaya. Ha, budaya tak apa. Tapi satu je. Jangan kau main panjang-panjang-panjangkan. Kau terlanjang, nampak seluar. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kata dia. Main nacal. Nah, saya dijemput Cina Ustaz. Tengok. Orang Perkim. Dia buat . Lepas tu saya ni sampai isyak berhenti. Lebih sikit lah. Tak apalah. Tak boleh. Upacara ibadat. Melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang kafir. Orang kafir sembah apa? Lembu. Ha, kita pun buat upacara korban tu macam orang kafir. Kita sembah dulu lembu tu dulu. Baru kita korban kafir kita. Tapi kita sembelih tu menyembahkan kepada Allah. Lalu kita sembah dulu lembu tu. Celakkan lembu tu dulu. Gincukan lembu tu dulu. Bedakkan pipi tu baru kita baru sembelih. Itu tak boleh. Macam orang induk menyembah lembu ibadat, melakukan upacara ibadat terhadap suatu makhluk yang disembah oleh orang-orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Tapi kalau kita sepit tu kan, kafir tak kafir tu? Tak kafir, itu bukan ibadat. Itu cara makan. Memang makan dia macam tu. Kalau ibadat, Cina tak mahu makan pakai sudu, pakai tangan. Ada Cina sekarang dah pakai tangan tu. Maknanya jadi adat dia sajalah. Baik. Yang ketiga, melakukan mana-mana cara ibadat terhadap yang lain dari Allah Ta'ala. Niat dia lain daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita buat semah, buat apa dulu kan banyak orang kampung. Sakit-sakit, taruk beretih, buat jambu, ayam panggang, dalam upih. Anyotkan ke laut, pek kaja. Ada tak dulu-dulu jumpa? Tak jumpa? Ancak. Rumah aku tepi parit. Kalau malam Jumaat ni, jalan kapal kecil tu. Ada lilin. Tiba rumah aku ada jembatan sungai, aku pun tadah dengan kayu. Tengok ada lemon, ada apa dah, ada ayam. Jangan makan! Ada jarum ke, ada racun ke, pelahap sangat. Dah mati untuk ni, kopek-kopek limau tak ada apa-apa. Makan, tak ada apa pun. Itu orang dulu, sekarang tak ada . Orang dah belajar. Macam kita kalau mak aku dulu, syirik kapi tak, dia tak belajar. Dia tak belajar buat akidah ni. Dia ikut-ikut. Jangan tangan kita kata, wah mak aku dah kafir dah, mati kafir. Tak. Dia tak belajar. Macam mak Nabi jugalah. Ya? Tak ada apa-apa. Dia dah buang, kita ambil kan bagus. Dia makan lah. Tapi jangan, nampak dia, celaka lu makan lah. Katakan. Cina punya je. Cina punya je, jangan main-main. Kita pun cakap, lu kasih lu punya Tuhan, dia tak makan. Lebih baik gua makan. Pasal apa lu kasih? Banyak bukan air ni macam Naji. Gua punya tok dulu banyak bolor lah. Sebab itu gua kasih dia lemon plastik sekarang. Gua tak nak kasih itu lemon betul. Bukan antu makan, orang makan celaka. Tapi plastik punya lemon, kucing pun tak mau makan. Orang lagi tak mau makan. Jadi gua punya tok dulu banyak bolor lah. Kata dia. Bodoh kata datuk dia. Inilah. Yang keempat, meletakkan ayat-ayat suci. Macam tadi, ada di Nabi, nama-nama Tuhan, nama-nama Rasul, nama malaikat dan ilmu-ilmu agama. Kitab-kitab macam mana gubuk tu, di tempat najis. Jangan taruklah tempat-tempat najis. Taruk tempat yang elok. Atau tak najis, tapi tempat yang hina.
atas tong sampah dia tengok Quran. Kitab anak awak kan ada kitab bawa balik sekolah agama tu kan. Tong sampah dia. Awak taruh kitab tu atas tong sampah. Ha, hukum dia berdosa. Kalau niat menghina macam sampah lah. Kitab agama ni macam sampah, boleh jadi kafir. Kalau taruh aja berdosa besar. Faham? Tengok niat. Ha, jangan niat menghina. Ha, kalau tidak dengan tujuan tersebut, dengan tujuan menghina-hinakan atau merendahkan akannya, tidaklah menjadi murtad. Tetapi hukumnya tetap haram. Faham tak ni? Ha. Demikian juga haramnya menggunakan kertas-kertas yang bertulis padanya ayat suci Quran. Ha, kertas-kertas, ha, kita pula tak belajar Quran. Ha, dia tak tahu, dia pun bungkus lah. Kacang putih ke, kacang kuda ke. Ha, buka gigi batu bungkus ke dengan Quran. Ha, pun tak boleh. Faham? Gigi batu bungkus ayat Quran. Quran dah koyak? Ha, jangan main-main. Quran ni nak buang ke pun ada punya cara dia. Ha, pergi hantar jantar agama sana. Jangan main buang-buang itu, tak boleh. Ha, eh? Tetapi kalau perbuatan yang dilakukan itu dengan tujuan menghina atau mempersenda-sendakannya, maka orang itu menjadi murtad. Ha, katakan kitab dalam gubuk tu dah bercerai, dua tergelai. Alah, kitab tak ada rupa sama juga. Awak pun bungkus. Ha, tak boleh. Tak boleh. Macam orang dulu lah. Orang dulu kan jamban tinggi-tinggi malam. Takut rimau. Berak pakai atas kertas bungkus. Ada tak ada? Ada lah tu, dia ketawa. Takut ada rimau malam-malam. Berak ambil suat kabur bungkus. Bungkus simpan dekat tepi. Ha. Seketul-seketul. Empat orang malam, empat ketul simpan. Jamban tak ada? Jamban bawah? Simpan. Dulu. Sekarang tak? Pampers anak-anak. Pampers cucu. Pampers cucu pula. Ha, ambil pampers sudah bulat tu. Gaba-gaba dah gelap, ambil terik. Rupanya kertas tu pula. Kertas yang ada, ada nama-nama Nabi. Kertas yang ada nama-nama. Ya? Atur cantusan Jawi. Suat kabur Jawi ke. Ha, suat kabur Jawi tu walaupun bukan kitab. Tapi huruf dia macam huruf Quran. Kita pun bungkus pampers tu dengan suat kabur Jawi. Ha, kalau kita anggap suat kabur Jawi ni ayat tu macam huruf-huruf Quran, dengan kesat menghina, boleh murtad. Sebab itu suat kabur Jawi ni kita kena hormati. Kan huruf ni sama dengan huruf-huruf Quran. Faham tidak ni? Ui. Ha, jangan buat gerung-gerung pisang, buku ambil. Dulu kan banyak kita. Kalau suat kabur aku tengok. Nasi lemak tu. Buku ada suat kabur Jawi pun ada lagi. Ha, Imam Hasbullah tu kalau jumpa suat kabur tepi jalan tengok. Suat kabur Jawi diambil simpan tau. Ambil simpan. Dia hormati. Ha, kita tidak... Ha. Itu tak apalah tu. Tapi kalau ayat Quran, kitab-kitab, jangan kita pasal. Jangan buat pasal, eh. Itu menghina. Sebab kitab-kitab ni ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hina benda tu, salah kita menghina Allah, menghina Rasul dan menghina semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu boleh terkeluar daripada Islam. Jadi orang murtad ni ada tiga sebab. Allah suruh bunuh, tiga sebab. Suruh pemerintah tau, suruh dia taubat 21 hari tak nak taubat, bunuh. Sebab apa? Dia jadi musuh Allah. Jadi musuh Nabi. Dia jadi musuh pada semua orang Islam. Nampak? Ha, itu sebab Allah suruh dia bunuh orang yang murtad. So, pemerintah lah, bukan kita. Ha, pemerintah. Baik, yang kelima dalam perhabisan. Tentang sembahyang. Dengar. Meninggalkan sembahyang. Ha, dengar, meninggalkan sembahyang. Kat rumah tengok, ada mana anak sembahyang, bini tak sembahyang. Anak semayang, cucu semayang, menantu tak semayang. Ada tak? Ya, ada menantu, mentua, anak, cucu semua tak semayang. Ada ke? Kau tengoklah, kau sekarang bagus. Alhamdulillah. Yang kelima, batal iman dengan sebab perbuatan meninggalkan semayang. Hadis Nabi, banyak dalam Quran. Man taraka salatan muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, nyata dia kafir. Kafir, terang-terang kafir. Ini jangan kita ambil matan hadis saja. Kalau gitu banyak no orang jadi kafir. Ngailikan tengah jembatan mu tu tak semayang, kafir. Betul tak? Duduk kat warung pergi kerja tu ah maghrib-maghrib tak semayang, kafir. Besok dia belajar pula kat surau pula. Eh, ha. Faham tidak? Ha, ini kita tengok terang kan ni. Jangan mudah-mudah. Ha, orang perempuan pula, mak tak semayang mak. Ni, mak ni, ah, ni kan kita kahwin. Semayang zuhur mak. Kalau mak semayang zuhur ni,
Salam keruk, mak tak dapat, babah engkau je yang dapat. Sengaja tak dia tak sembahyang tu? Sengaja tak? Kafir tak kafir? Kalau ikut zahir hadis, kafir. Tapi ulama' mentafsirkan hadis ini ada tiga bahagian. Tengok. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu yang sengaja. Nah, sama ada malas tu, kira sengajalah. Tunggu salam keruk, sengajalah. Nah, tunggu bas nak pergi rombongan, sengajalah tu. Faham? Niaga kat warung tak sembahyang, sengajalah. Bang, sembahyang. Bang, kata bini sembahyang. Ah, sembahyang, sembahyang. Nanti aku sembahyang. Tiba-tiba asal berbunyi tak sembahyang. Kalau ikut ada tadi, kape. Pasal sengaja. Tapi dia kata, orang yang meninggalkan sembahyang perdu. Dengar. Jika yang engkarkan wajibnya, jadilah ia kafir, murtad. Ha, dia yang tinggalkan sembahyang tadi, kerana dia tinggal tu, kerana dia engkarkan hukum sembahyang tu. Dia kata sembahyang tak wajib. Barulah jadi kafir. Faham? Kalau dia tinggalkan sembahyang, dia kata berdosa aku tak sembahyang. Dia tak kafir. Cuma berdosa besar. Ha, ini hukum yang pertama. Nah, keluar dari agama Islam. Ha. Kerana ia mengingkari satu perkara yang memang diketahui oleh orang ramai, bahawa perkara itu satu perkara yang wajib atas setiap orang Islam selama akalnya sehat. Faham? Jadi kita kalau dah tak boleh semayang, dah terlentang pun dah tak boleh berdiri, baring, duduk, semayang. Kebil-kebil mata pun akal sehat, semayang. Orang sakit kan akal sehat. Sehat dia. Abah sakit bah, dia diam. Abang nak udang bah, udang. Tak boleh nak kestrol abah ni. Anggur, anggur. Beli dengan Ustaz Sleman bah, murah. Nak, nak, nak. Tak boleh kecil manis. Semua abah tak nak. Bubur nak, bubur ayam. Tak boleh cek berit abah ni kagak. Duit tak duit bah, duit. Ha, duit taruhlah situ. Ha, duit nak lagi. Benda dia sihat. Dia boleh fikir. Duit tak bah, duit. Nak, nak. Taruh situ. Duit, duit taruh situ, kata dia. Cik, bodoh je rupa. Duit taruh bawah ni. Pasal sehat, dia boleh fikir. Ha, tu dia wajib semayang. Faham? Itu ukur dia. Kalau duit pun dia tak nak, tak nak. Dia dah bingung. Ha, tu tak boleh semayang. Duit asma dah beli. Oi. Baik. Ha. Yang kedua. Ha, tengok eh. Ha, dia dia. Kalau ditinggalkan dengan sebab malas, malas saja. Macam anak-anak kita tu kan. Malas nak sembahyang. Ha, malas. Padahal ia itikadkan wajib. Dah tua pada ke malas nak sembahyang? Malas aku bah. Besok sembahyang lah. Tapi dia tak cakap tak wajib. Dia kata, eh mak, sembahyang kan wajib. Aku tahu lah bang, wajib tak buat berdosa. Tapi malas no rasa bang. Lah semput rasanya bang. Kenyang no makan ayam tadi. Eh, ha, tadi malas nak sembahyang. Maka mengenai orang ini yang malas tadi, alim ulama berselisih pendapat pada tiga pendapat. Nah, maknanya tengok. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana menolak hukum, semua ulama kata murtad. Dia meninggalkan sembahyang kerana malas. Atau kerana nak nunggu salam keruk tadi. Faham? Atau kerana gini-gini-gini-ginilah. Nah, kerana apa-apa sebab. Maknanya sebab itu dia dah malas sembahyang. Maka ulama berpendapat ada tiga pandangan. Nah, dengar baik-baik. Ha, jangan tak cakap malas tu nak sembahyang. Kafir awak tak sembahyang. Tak boleh cakap. Pertama, orang itu tidak menjadi kafir. Faham? Walaupun dia tak sembahyang semua hidup. Tapi dia ngaku sembahyang tu wajib, dia tak jadi kafir. Jadi zalim. Ha. Tetapi ia menjadi fasik. Fasik ni tak senonoh. Engkau dah ngaku Islam, kenapa engkau tak buat kerja Islam? Senonoh tak senonoh? Abang dah nikah dengan saya, kenapa abang tak balik-balik bang? Ha, dia gabung dengan bapak dia. Babah Ustaz Sleman tu tak balik-balik bang, nikah dengan aku dah 4 malam. Kurang hajar punya, tak senonoh punya lelaki, tak padam pendek kau mai dengan akal. Ha. Kena malah tak? Kena malah tak? Pasal tak senonoh, pasik. Ha, pasik. Kena malah. Ha, orang pasik ni masuk neraka. Tetapi yang pasik yang wajib atas pihak berkuasa bertindak menyuruhnya bertobat. Ha. Jadi mak bini kita salam keruk tak sembahyang, ha, beritahu Tuan Kadi.
Tan Kadir, bini aku ni asal kerja kahwin tak sembahyang. Tan Kadir pun panggil. So dia taubat. Faham tidak? Kalau kau nak buat, siapa nak buat tu? Pendek, hukum, dah tahu hukum sudahlah. Kalau kita sembahyang kerana malas kita tak sembahyang, hukum agama wajib suruh bertaubat. Mana hukumnya berat? Hukumnya berat. Orang kafir tak sembahyang, kerajaan tak apa, Islam tak suruh taubat. Maksudnya dia memang orang kafir. Orang Islam tak sembahyang, Allah suruh taubat. Betul tak? Jadi berat tak berat? Berat. Yang kedua, kerana Allah sayangkan orang Islam supaya dia mati dalam Islam. Jangan marah. Pasal Allah suruh mati dia dalam Islam. Nah. Wajib atas pihak berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat, kembali mengerjakan sembahyang. Dia tak nak pula taubat. Sebenarnya orang tak semana. Sekiranya dia tidak mau bertaubat, kenalah dilakukan ke atasnya hukum hudud. Nah, hukum hudud. Iaitu dibunuh dengan pedang. Ini hukum yang pertama, orang yang tak sembahyang kena malas. Faham ni? Walaupun tak awak tak kena hukum dengan kerajaan, tapi awak tahu hukum awak ni amat berat. Faham tidak? Wei, faham ni? Nah, anak kita tak sembahyang, hukum ni nak gini. Pertama, engkau ni kena beritahu pemerintah, panggil kau, suruh kau bertaubat selama 21 hari tempoh. Kalau tak nak, boleh dipancung dengan pedang. Pasal apa? Hukum dia amat berat, pasal tak semayang. Faham? Yang kedua, Allah tak nak tengok orang hidup ni tak semayang. Bunuh aja terus. Takut jadi contoh model pada orang lah. Orang tak semayang pun kaya. Kan? Ada macam kan? Oh, Cina tu tak semayang, kebun sawit banyak. Betul tak? Kita yang semayang, angkat sawit Cina. Baik tak payah semayang. Nampak? Betul orang yang tak semayang ni, kalau dia dia tak kapir pun, kena bunuh. Kalau tak nak taubat lah. Yang kedua, orang itu jadi kapir juga. Dia meninggalkan semayang, dia mengingkarkan semayang kerana malas atau kerana sesuatu. Pendapat yang kedua kata, sama ada kena orang yang mengingkari wajibnya. Hukum dia sama macam hukum yang orang yang mengingkari wajib. Ini bab yang kedua. Kita ambil ni, berat sangat ni, kita ambil yang pertama tadi. Tamu pula marah pula kerajaan. Cakap kerajaan. Yang ketiga, ambil yang ketigalah. Orang itu tidak menjadi kafir dan tidak boleh dibunuh. Janganlah bunuh. Suruh dia taubat, jangan bunuh. Hukum kedua tadi, jadi suruh taubat, tak taubat, bunuh. Pendapat yang kedua, dia tetap hukum dia kafir kerana dia sengaja. Faham? Ini pandangan ulama, tiga-tiga betul. Yang ketiga, orang tu tak kafir. Jangan-jangan pula dibunuh. Tapi suruhlah dia bertobat. Kalau tak nak juga, naklah dipuruh dia penjara. Sehingga dia semayang. Beri sejadah, beri telkong, beri kain, kau duduklah dalam penjara. Jadi kerajaan kena buat, satu penjara, orang tak semayang. Ada buat? Ada dengar? Penjara dadah buat. Pernah tak dengar penjara orang tak semayang? Kita kapit raja esok kita buat. Kalau aku jadi wakil rakyat dah besok, buat untuk kau. Kau setuju? Aku dah kena tangkap buat. Bercanggah dengan kerajaan. Patut kerajaan, ini hukum, kena takzir. Takzir ni, selain daripada hudud, nama dia tak, seperti dimasukkan lokap penjara selama bila? Sehingga dia semayang. Kau sehari je dah masuk, sehari lah. Lepas tu, keluar. Merasa lah satu waktu. Kena tangkap tadi, maghrib, dia pun taubat. Malam isyak dia pun semayang. Sali, potong isyak. Lepas. Faham? Sehingga ia semayang. Kalau 4 tahun tak semayang, rupanya dia bodoh. Dia tak semayang. 4 tahun dalam penjara. Allah, dalam tahun agama, kena ajar dia semayang. Ketiga-tiga pendapat ini alasan dengan diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya mengenai hadis Jabir yang menyatakan keburukan orang yang meninggalkan semayang yang termaklum. Jadi, orang tak semayang ni, tengok kalau dia menolak hukum, perbuatan tu, dia menolak hukum ni wajib, maka dia jatuh kafir. Faham? Kalau dia meninggalkan semayang dengan sebab malas, ataupun jual duku ke, faham? Jual duku apa tu, pergi mohon kahwin, kan banyak raya-raya tak semayang, pergi mohon kahwin, marhaban, tapi tak semayang. Malaslah nak semayang, hukum dia ada tiga. Pertama, hukum dia tidak menjadi kafir. Tapi pihak pemerintah
wajib suruh dia bertaubat. Kalau tak nak taubat, boleh dipancung. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, macam hukum orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ha. Yang ketiga, orang itu tidak menjadi kafir dan tidak boleh dibunuh. Tetapi hendaklah ditakzir seperti di penjara atau dipain. Berapa lama kau tak sembahyang? Sebulan, Pak Tuan. Satu hari kau kena bayar 500. Sebab satu waktu 100. Pasal apa? Kau meniaga. Satu hari kau boleh untung 800. Jadi 500 bayar. Ha, boleh. Untung banyak. Ha. Jago kalau ikut takzir tu dia boleh bayar. Cari takzir yang dia tak boleh bayar. Masuk lokap. Senang. Tapi ulama' banyak cakap, kalau bayar, orang kaya boleh bayar. Walhasil boleh bayar, tak boleh bayar, orang tak semayang ni, masuk lokap. Walaupun Tan Sri, Puan Sri. Puan Sri masuk lokap pasal tak semayang. Tapi kalau raja masuk lokap, raja tak semayang macam mana? Tak kira lah. Raja, menteri, ustaz, pak imam, tuan kadi, kalau tak semayang. Musyarat, tak semayang. Lepas tu, kapi tidak. Bunuh pun tidak. Tapi pemerintah kena panggil. Tan Sri, kenapa tadi tak semayang? Mesyuarat panjang sangat. Mari sini. Awak kena tobat. Tak tobat, awak besok pagi masuk penjara. Berapa hari? Sampai awak boleh semayang. Masuk je, Zuhur masuk, asal dia semayang. Lepas lah. Contoh macam itulah. Sehingga dia boleh semayang. Jadi orang yang banyak-banyak tak semayang ni, ada hukum dia, bukan tak ada. Pasal Islam ni kasih kepada saudara dia. Selagi walaupun dia tak semayang, cara ni kita menegahkan dia supaya dia boleh semayang itu adalah satu kewajipan kita. Jadi kalau kerajaan buat takzir pun kita tak boleh marah. Masukkan lokap pun kita tak boleh marah. Itu cara kerajaan sayang pada seorang rakyat dia yang tak semayang. Jadi kita syorkanlah kerajaan buat satu lokap orang-orang yang tak semayang. Faham? Agak kerajaan nak buat tak? InsyaAllah kalau kerajaan yang berdasarkan Islam dia kena buat. Ataupun penjara yang ada ni takut sebelah. Ini khas orang yang tak semayang. Cantik buatkan surau, buatkan apa, adakan ustaz. Bukan kita nak itu. Betul? Suruh dia semayang. Dia dah boleh semayang. Kalau dia tak kerti semayang, pemerintah wajib ajar. Kemain tu. Tu gunanya datang agama ada badan dakwah. Faham? Ustaz-ustaz dakwah. Dia pergi ajar orang tak semayang. Ini nak dakwah, tak ada 400 tak boleh. Macam orang Perkim cakap tadi. Ustaz, kita nak panggil ceramah pun orang sekarang. Nak duit ustaz, kita orang Perkim tak ada duit. Allah sedih cakap macam tu. Kau buat kamalah aku datang. Itu yang kena datang lah. Nak janji. Itu kita tengok orang ni jam. Orang Perkim tu. Sial lah dia. Dia dah masuk Islam, dia dah buat program-program. Nak panggil penceramah, nak 300. Macam mana? Dia pun cakap, saya pun sedih. Allahu akbar. Apa tak tahulah. Dinuhum dinarhum waqib latu munisa. Air zaman tu lah. Dinu agama mereka ni duit mereka. Duit. Minta-minta kita jangan macam tu lah tuan-tuan. Wallahu alam. Besok kita ambil cara orang kafir masuk Islam. Ram datang sini, tuan saya nak masuk Islam. Macam mana Ramli nak buat? Kau pun kerja surau. Besok dalam kitab ni ada cara. Tak ada sini tak ada pergi datang agama. Berdosa. Sini tak ada. Aku imam surau, bukan imam orang kafir masuk Islam. Tak boleh. Ada dia punya cara. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم فاس قلوبنا وفاس قلوب أولادنا وابنائنا وزرياتنا كما فاس قلوب المتقين واجعلنا من الصالحين يا رب الرحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak dapat minum. Awak minum lah. Saya nak. Kalau tunggu kan tak dapat.